Takbir keliling memang sudah menjadi kebiasaan sebagian warga saat momen malam Idul Fitri tiba. Namun himbauan pemerintah untuk tidak melakukan takbir keliling menggunakan kendaraan terbuka membuat warga di Desa Patihan Wetan Ponorogo ini berinisiatif menggunakan miniatur truk. Mas Lukan, takmir masjid setempat mengatakan, pihaknya menggandeng anak-anak kecil untuk melantunkan takbiran keliling desa. Selain dihiasi ornamen lampu kelap-kelip, miniatur truk pun dipasang sound system kecil serasa truk sungguhan. Jadi saat ini kan pemerintah tidak memperbolehkan takbir keliling untuk memakai bak truk terbuka. Dikarenakan keselamatan, maka dari kami mempunyai inisiatif plus kreasi dari pemuda-pemudi remaja masjid Batu Takwa Parijo untuk mengkreasi tersebut untuk membuat truk mainan yang dikolaborasi dengan diisi oleh speaker aktif yang berbunyi takbir. Dan ini juga memeriahkan dan merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Warga dan anak-anak antusias mengikuti takbir keliling menggunakan miniatur truk ini. Di samping dinilai aman, juga diharapkan mampu mengedukasi anak-anak untuk patuh kepada aturan pemerintah tanpa mengurangi suasana malam hari raya Idul Fitri. Ega Patria, CTV, Ponorogo.